Oke, kali ini kita akan membuka atau mengganti touchscreen Asus Zenfone serinya adalah E014D. Oke, ini sudah dibuka, tinggal diganti SIM. Kita buka konektor tombol volume on off. Buka lagi konektor LCD-nya. Konektor touchscreen. Ini bagian sini didorong sambil diangkat. Ini mesinnya. Tinggal melepas touchscreen-nya. Oke, kita panaskan pinggirnya dengan blower. Okay.
sudah kena. Buka pas krimnya. Sudah dipasang. Tinggal dicepit. Soket LCD soket tombol volume. Jangan sampai lupa. Pasang tutup mesinnya, cek kembali. Oke. Sip. Lemnya belum kering, jadi masih di jampit.
hasil dites. Oke, sudah menyala. Dan touchscreen sudah berjalan normal. Oke, tinggal kita melakukan FRP. Jadi tidak bisa melanjutkan. Oke, inilah tutorialnya, nyampe di sini saja. Tinggal masang baut dan FRP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.